Di video kali ini teman-teman, Kang Heri tutorial mau berbagi cara bagaimana untuk mengubah font di handphone Redmi 12C kalian dan bagaimana cara untuk mendapatkan font-font gratis yang bagus di handphone Redmi kalian. Oke, jadi caranya teman-teman, kalian masuk di pengaturan. Nah, jadi untuk font yang saya gunakan sekarang seperti ini. Oke. Di sini kalian klik saja di pengaturan tema. Nah, di bagian bawah ini ada T. Ini kita klik. Dan di sini jika kita perhatikan font-fontnya di sini banyak, tetapi ini berbayar. Nah, ini berbayar. Oke, berbayar teman-teman. Oke, jika kita klik di sini maka nanti kita tidak bisa menggunakan karena harus membeli terlebih dahulu 15 ribuan per tema. Jadi cara untuk dapat tema gratis di kolom pencarian atas ini, kalian klik saja free seperti ini. Kemudian ini kita klik cari. Nah, ini sudah muncul tema-tema gratis. Mantap teman-teman, banyak yang bisa kita gunakan. Oke, misalkan ini saya mau pakai font yang ini. Oke, kita coba font yang mana ya. Oke, yang ini misalkan. Ini kita klik yang gratisnya, kita klik. Dan ini kita tunggu masih mengunduh. Jadi setelah mengunduh, ini kita klik terapkan untuk menyimpan perubahan. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini sudah berubah teman-teman. Oke, kita klik di pengaturan. Nah, fontnya sudah berubah seperti ini. Dan ini tentunya gratis tanpa harus bayar. Oke, mantap teman-teman. Oke, jadi jika teman-teman mau ubah lagi font yang lainnya, bisa kalian ubah lagi dengan masuk ke pengaturan tema. Klik di bawah. Kemudian ini kita bisa klik yang gratisan di atas atau yang free. Oke, ini saya mau coba pakai yang lainnya. Oke, misalkan yang ini. Oke, kita unduh terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai. Kita klik terapkan. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba lagi buka pengaturan handphone. Nah, ini sudah berubah teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti ini cara untuk dapat font gratis di Redmi 12C. Oke, mantap. Jadi seperti itu caranya.